teman-teman. Jadi hari ini saya akan menceritakan tentang pengalaman lomba wushu saya kemarin. Saat saya lomba, saya sangat berbeda pengalamannya dengan lomba yang dulu. Lomba yang dulu itu saya bisa langsung bertemu dengan lawan. Saya bisa memperhatikan lawan, bisa melihat kelebihan lawan, dan saya bisa menjadikan lawan itu menjadi target saya. Pada intinya, kelebihan-kelebihan lawan itu akan menjadikan saya target untuk menjadi lebih baik, menjadi juara. Tapi lomba yang kali ini adalah lomba yang sangat berbeda. Lomba kali ini adalah lomba online. Saya merasa lebih deg-degan, lebih ragu-ragu. Saya tidak tahu apa yang harus saya targetkan untuk menjadi juara, karena musuhnya tidak bisa saya lihat secara langsung. Tetapi hal ini tidak akan saya jadikan masalah. Hal ini akan saya jadikan motivasi untuk bisa menjadi juara. Setelah saya lomba, saya berhasil memenangkan juara 2 dan mendapatkan medali perak. Ini medalinya teman-teman. Ini medalinya kemarin. Setelah saya lomba kemarin itu, sebenarnya masih sangat banyak tantangan. Salah satu tantangannya itu adalah mempertahankan juara itu. Untuk mempertahankan juara itu sangat susah, karena musuh pasti akan mengincar saya, akan menarget saya, dan mereka masih akan berusaha menjadi yang lebih baik daripada saya. Maka dari hal itu, mempertahankan adalah hal yang paling sulit. Saya harus lebih giat dalam berlatih wushu, harus lebih tekun dalam berlatih wushu. Dan hal ini semoga saya bisa melakukannya dan bisa menjadi juara lagi pada kedepannya. Kesan-kesan yang saya ambil dari lomba kemarin adalah, jika kalian sudah menang, jika kalian sudah menjadi yang terbaik, janganlah kalian menjadi sombong, tapi berusahalah untuk tetap menjadi yang terbaik. Yang artinya, janganlah kalian untuk bersantai-santai, janganlah kalian untuk diam karena kalian sudah menjadi juara. Kalian harus mempertahankannya, kalian harus meneruskan perjuangan kalian itu, agar cita-cita kalian bisa menjadi kenyataan pada akhirnya nanti. Makasih teman-teman. Halo teman-teman, pada kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya pertama kali ikut pertandingan wushu dan langsung mendapatkan peringkat 10. Jadi, karena saya baru pertama kali ikut pertandingan dan sebelumnya belum pernah sama sekali, sebenarnya sebelum memulai pertandingan tersebut, saya nervous, agak takut jika saya bisa menang atau tidak. Tapi karena saya harus melakukan yang terbaik, dan saya tahu jika saya melakukan yang terbaik, hasilnya pasti yang baik. Hasilnya yang terbaik dan kita bisa menjadi juara. Intinya, kalian semua jangan pernah menyerah ataupun putus asa. Belajarlah yang rajin dan jangan menyerah sebelum kalian menjadi juara. Setelah kalian menjadi juara, tetap jangan menyerah. Karena setelah kita menjadi juara, pasti yang belum menjadi juara akan mengejar kalian dan ingin menjadi juara juga. Jadi kalian harus bisa memenangkan perlombaan-perlombaan dengan juara yang tetap. Jadi teruslah belajar dan jangan menyerah sebelum kalian menjadi juara. Terima kasih.